السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Bulan suci Ramadan, firman Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan di mana padanya turun kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an adalah menjadi petunjuk, menjadi hidayah bagi umat manusia, dan petunjuk di dalam Al-Qur'an diperoleh melalui penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan. Dari ayat ini, jika kita renungi, maka Al-Quran diturunkan bukan tanpa tujuan, tetapi sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi umat manusia yang mau menerima dan menjalani petunjuknya. Maka, jika di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membacanya, itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi, cukup membacanya saja tidak menggali petunjuk-petunjuk yang tersirat di baliknya, ya tentunya masih kurang. Karena sekali lagi, Al-Quran turun untuk menjadi petunjuk. Nah, oleh karena itu, jangan lupa ketika dalam ayat lain Allah mengatakan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Tidakkah mereka merenungi, mentadaburi dan menggali makna-makna dan pesan-pesan dalam Al-Quran? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ataukah hati mereka sudah tertutup, hati mereka sudah terkunci? Artinya, orang yang tidak mau menggali dan mendalami serta memahami, mentadaburi isi Al-Quran, maka dia adalah orang yang hatinya sudah tertutup dan terkunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, jangan sekali lagi cukup, jangan cukup membaca saja ataupun menghafal, tapi juga menggali makna dan memahami isinya agar dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sebabnya selain dua ayat yang atau beberapa ayat yang saya bacakan tadi, di dalam ayat lain juga Allah tegaskan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Wahai Muhammad, kata Allah, Al-Qur'an ini telah kami turunkan kepada engkau. Jadi untuk diketahui, Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad, ya, bukan kepada kita secara langsung, kepada Nabi Muhammad dulu. Kenapa? Litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau kemudian menjelaskan, memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat manusia tentang isi dari apa yang telah turun kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Artinya sekali lagi, Al-Qur'an turun untuk kita gali maknanya, tentunya lewat para ahlinya. Dan guru pertama di sini tentunya tidak lain tidak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya dilanjutkan, diteruskan oleh para ulama, yang mana para ulama adalah para pewaris Nabi. Sehingga ada pertanyaan cukup unik, ya, dan mengatakan kira-kira begini, mana lebih utama, Nabi atau Al-Qur'an? Ya, sebenarnya pertanyaannya agak kontroversial sih. Tapi kalau kita berbicara mana lebih didahulukan, ya, maka tidak sedikit dari ulama kita mempertegas bahwa iya, Nabi lebih utama dan lebih didahulukan. Loh, kok bisa begitu? Sederhana aja jawabannya. Buku tanpa guru cukup apa tidak? Jelas tidak cukup, bisa salah paham isi bukunya. Bagaimana kalau sebaliknya, guru tidak ada buku, insya Allah cukup, karena guru inilah yang kemudian akan menjelaskan dengan lengkap dan detail. Tapi kalau buku saja, setebal dan sebanyak apapun, tidak ada guru, susah, bisa salah paham. Nah, ini kan sederhana. Jadi guru lebih utama daripada buku. Nah, dari segi itu, maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan Nabi lebih utama daripada buku pedoman itu. Yang lebih utama adalah guru yang mengajarkan isi daripada pedoman tersebut. Dan itu tidak aneh. Dalam Al-Quran saja Allah katakan, قَجَّاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Telah datang kepadamu umat manusia nur,
cahaya, wa kitabun mubin, yang kedua adalah kitab suci Al-Quran. Yang didahulukan oleh Allah di sini penyebutannya adalah nur, cahaya, baru yang kedua adalah Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan nur di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut yang pertama. Dalam ayat lain surat Al-A'raf, Allah mengatakan falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad dan menolong mendukung dakwah Nabi Muhammad serta kemudian mengikuti petunjuk Al-Quran yang turun bersama Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini juga jelas Nabi Muhammad disebut lebih dahulu daripada Al-Quran. Bukan soal mana lebih mulia, melainkan Al-Quran agar dapat terlaksana dan dipahami dengan baik, maka harus kita mengambil petunjuk ajarannya dari sang penunjuk, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk tersebut dari jalan yang sebaik-baiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.